Oke cuy, welcome back di Stu Gaming ya. Kali ini gue mau bahas soal warship atau shipyard di One Piece Straw Hat case ini ya. Oke, yang pertama di sini ada Verfum Yuda atau kapalnya Po Hancock. Di sini kita bahas menurut skill dan ascend statusnya ya. Di sini juga ada kapal Garp dan mungkin ada juga si kapal Blackbeard ini ya. Atau dari Kurohige. Oke, di sini yang pertama mungkin kita akan mulai bahas dari Parfum Yuda ini. Kenapa gue naikin ini dulu? Yap, karena di sini dia di skillnya itu dia bisa nge-heal ke random friendly 2 unit ya. 5,5% HP lumayan, dan kalau udah level 3 nanti healnya 6% gitu cuy. Mungkin seiring berjalannya level naik, healnya juga bakal naik. Dan untuk attack untuk 2 random target itu deal damage-nya 3300 ya. Hampir sama semuanya dalam menyerangnya, itu menyebabkan 3300 atau 750 deal damage. Dan untuk ascend statusnya ini dia mendapatkan critical resist 10%, extra healing 10% untuk ship plus 16, dan kalau level bawahnya itu dia tadi nambahkan speed. Dan ini untuk Jolly Roger dia butuh kepala tengkorak ini ya untuk level up-nya, dan di sini gue belum dapat. Oke, untuk Going Merry atau kapal kedua ini dia menyebabkan efek bleed atau berdarah ya untuk 2 putaran, kehilangan beberapa HP per putarannya gitu cuy. Ini mungkin nanti ketika levelnya dinaikkan, ibaratnya level 2 nih, dia ngasih 32% efek bleed atau keracun, bleed itu berdarah untuk 2 putaran ya. Mungkin cocok sama pemain yang memakai efek damage overturn kayak CS atau Magellan dan yang sebagainya yang menyebabkan efek damage overturn kayak gitu ya. Untuk ascend statusnya di sini dia naikin attack tadi ya, bagus sih. Di sini ada kapalnya Mr. Two, dia ngasih reduce attack ya untuk beberapa persen dan berlaku dalam 2 putaran. Oke, jadi di sini lebih ke mengurangi attack si target itu ya, reduce attack beberapa persen itu cuy untuk kapal Mr. Swan ini. Sedangkan untuk ascend statusnya di sini kelihatan tuh dia ketika shipnya plus 8 dia nambah defense 10% ya. Untuk ship plus 16 nya dia nambah damage reduction 10%, dan untuk ship plus 24 nambah speed 40, sama rata-rata nambah speed 40 ya ketika shipnya udah plus 24. Not bad sih, cuman kayak kurang worth it aja sih menurut gue kapalnya. Di sini yang selanjutnya ada Gulf Battleship. Skillnya itu kalau nggak salah dia mengurangi reduce targetnya itu apa ya, akurasi kalau nggak salah, akurasinya berkurang. Jadi ketika si kapal ini melakukan skillnya itu keluar, dia mengurangi akurasi musuh sekian persen untuk 2 putaran ya, tergantung levelnya aja. Dan kalau dilihat dari ascend statusnya, untuk plus 8 nya itu nambah dodge skill 10%, untuk ship plus 16 nya nambah critical resist 10%, dodge speed 40 ketika shipnya plus 24. Oke, terakhir di sini ada Blackbeard's Wrath.
Skillnya itu dia bakalan menyebabkan sekian persen terkena stun ya. Stunnya juga mengurang apa namanya menolak debuff resist, jadi kayak resist yang ignore debuffnya itu ter apa namanya diabaikan gitu, jadi chance stunnya ini mungkin naik gitu. Walaupun di sini kelihatannya red chance stunnya keluar itu cuma 10% 15% kayak gitu ya, ascend statusnya naikin critical rate 10% dan sebagainya gitu tadi ya. Di sini parfum Yuda gue baru plus 4 tuh, ngomong-ngomong susah banget naikinnya ya. Oke, kita lihat aja gameplay dari si parfum Yuda ini ya. Kita lihat di mana ya, enaknya di Impeldon aja kali. Kita lihat gameplaynya, dia bisa ngeheal kedua tim dan ngasih damage juga ke musuh gitu cuy. Yep, enjoy aja. Kita lihat. Dan sekarang Kuzatek, dan yap, dia ngeheal kedua tim dan memberikan damage beberapa ribu ke musuh ya. Jadi gimana ya, menurut gua parfum Yuda tuh yang paling awal dinaikin buat early game tuh bagus, soalnya tidak perlu persentase chance keluarnya itu bakalan langsung keluar gitu. Soalnya ini auto heal banget ke tim ya, dengan sekian persen HP nambah healnya ke tim, jadi lumayan aja sih buat ngepush kayak gini ya. Oke. Jadi sekian aja penjelasan dari gue, jangan lupa di like, share, and subscribe ya buat yang baru nonton. See you next time and bye-bye.